Assalatu wassalamu ala rasulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. بص خلي بالك من الناس مره بشال دي بص كده Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya laporkan dari lantai utama Ka'bah di Masjidil Haram. Kondisi jamaah haji saat ini masih memadati lataran utama Ka'bah Masjidil Haram. Walaupun saat ini kita melihat langsung bahwa sebagian besar memang bukan jamaah haji Indonesia, karena pada saat ini jamaah Indonesia sudah banyak yang meninggalkan Makkatul Mukarramah sekaligus pulang ke tanah air, dan sebagian juga ada yang sudah bergeser ke Madinah. Pemirsa yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami menunggu adzan sholat maghrib. Saksikan bersama jamaah haji yang memadati pelataran ini untuk melaksanakan tawaf sambil menunggu sholat maghrib. Kondisi Masjidil Haram saat ini kita saksikan masih banyak rehab, ya, masih dibenahi. Terlihat kondisinya yang masih belum sempurna, tetapi walaupun demikian jamaah masih antusias dan bisa memanfaatkan fasilitas yang ada, sehingga ini mudah-mudahan menjadi gambaran bahwa jamaah haji Indonesia khususnya dan jamaah haji pada umumnya yang saat ini berada di Makkatul Mukarramah terlihat sangat senang dan juga sangat gembira melaksanakan ibadah haji tahun ini. Kondisi saat ini kami merasakan sangat nyaman dan sangat dingin serta sejuk, karena sebentar lagi akan dikumandangkan sholat maghrib. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Kami atau saya Imam Ghazali, kloter 39 SUB, laporkan dari Masjidil Haram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.